Musim 2022-2023 menjadi tahun yang buruk bagi klub Liga Premier Inggris Liverpool. Anak asuh Jurgen Klopp saat ini tertahan di posisi ke-10 klasemen Liga Inggris. Dalam 5 pertandingan terakhir, Liverpool baru menang sekali, sementara sisanya mereka kalah 3 kali dan imbang 1 kali. Teranyar, Liverpool baru saja dipermalukan Wolverhampton dengan skor 3-0. Kekalahan itu membuat fans Liverpool langsung bereaksi dengan menyerukan tagar Klopp out. Sontak, masa depan Klopp dinilai tidak akan aman di kursi pelatih Liverpool. Manajer asal Jerman itu kini diisukan akan segera diganti jika tidak mampu meraih hasil lebih. Dan berikut adalah daftar 5 calon pengganti Jurgen Klopp di Liverpool. Mauricio Pochettino. Nama pertama yang bisa menjadi pengganti Jurgen Klopp adalah Mauricio Pochettino. Pelatih asal Argentina itu memiliki pengalaman yang cukup banyak di Liga Premier Inggris dengan menangani beberapa klub seperti Southampton hingga Tottenham Hotspur. Bahkan, romansa kebersamaannya dengan Tottenham langsung cukup lama, yaitu dari rentang 2014 hingga 2019. Pochettino kemudian hijrah ke PSG pada tahun 2021. Meski hanya 1,5 musim di sana, Pochettino sukses membawa Lionel Messi dan kawan-kawan 3 kali meraih gelar juara. Kini, Pochettino pun belum kembali menangani klub usai berpisah dengan PSG. Pep Ljinders. Kemudian, ada nama Pep Ljinders yang kini menjabat sebagai asisten pelatih Jurgen Klopp di Liverpool. Meski hanya berstatus sebagai asisten, namun pengalamannya di balik layar dinilai telah memenuhi syarat untuk menangani Mohamed Salah dan kawan-kawan. Sebelum bersama dengan Klopp di Liverpool, Pep Ljinders juga sempat bekerja menjadi asisten Brendan Rodgers. Di Liverpool, Pep Ljinders pun berperan dalam kesuksesan tim itu merengkuh sejumlah gelar juara bergengsi dalam beberapa tahun terakhir. Zinedine Zidane. Di urutan ketiga, ada Zinedine Zidane yang saat ini masih berstatus tanpa klub sejak berpisah dengan raksasa La Liga Real Madrid. Dengan pengalamannya menangani tim besar dan meraih trofi bergengsi Liga Champions, tak ayal membuat Zidane juga dipertimbangkan untuk menggantikan klub jika ia dipecat. Sejauh ini, bersama El Real, Zidane sudah membawa Madrid merengkuh kesuksesan besar, termasuk 3 gelar juara beruntun di Liga Champions. Thomas Tuchel. Dari sederet pelatih yang menganggur, nama Thomas Tuchel menjadi kandidat terdepan untuk menjadi pengganti Jurgen Klopp. Pelatih asal Jerman itu menjadi yang terdepan karena telah terbukti jitu membawa tim asuhannya meraih kesuksesan. Salah satunya dibuktikan Tuchel ketika menangani Chelsea. Ia membawa tim raksasa Inggris itu meraih 3 gelar juara dalam kurun waktu 1,8 bulan di Stamford Bridge. Dan di antaranya ada gelar juara Liga Champions. Namun sayang, Tuchel harus mengakhiri romansanya dengan Chelsea pada awal September 2022 karena performa tim tersebut yang menurun. Tak ayal, kans Liverpool merekrut Tuchel akan terbuka lebar karena kini ia masih menganggur. Steven Gerrard. Terakhir, ada nama Steven Gerrard yang bisa menjadi pengganti Jurgen Klopp sebagai pelatih Liverpool. Salah satu alasan Gerrard cukup layak menjadi pelatih Liverpool karena pria asal Inggris itu merupakan legenda dari The Reds. Steven Gerrard sukses besar kala bermain bersama Liverpool. Ia membantu tim itu meraih 11 gelar juara. Setelah pensiun sebagai pesepak bola, Gerrard banting setir menjadi pelatih. Gerrard pun sudah menangani sejumlah tim, mulai dari Liverpool usia 18 dan usia 19, Rangers, hingga yang teranyar adalah Aston Villa. Namun, kerjasamanya dengan Aston Villa harus terhenti pada Oktober 2022 karena terdepak. Tak ayal, Liverpool bisa mempertimbangkan sosok legenda hidup klub mereka ini.